mencari di sini, ternyata dia sosok orang tua kedua dalam hidup. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarahi, katanya memperbaiki kelemahan. Tapi terkadang, maaf, aku menumpulkan diriku untukmu. Mata tuamu tampak lelah, tapi tekad hatimu keras. Seperti pisau baja kau tempa kami, kau asah kami, hingga kami menjadi tajam. Kenapa kau tak marah? Apa hatimu tuli? Kenapa kau diam? Apa mulutmu bisu? Hingga kau teteskan air mata itu, melihat betapa nakalnya tingkah laku. Walau aku selalu menyangkalmu, kau tetap berdiri di depanku. Wahai sang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.